Kursivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di auditorium Universitas Andalas dalam acara Pemkasai ke-15 Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Festival Budaya Jepang bertajuk Kepingan Cinta di Bawah Nuansa Jingga ini dilaksanakan selama 3 hari. Mulai tanggal 14 hingga 16 Oktober 2019 di Auditorium Universitas Andalas. Rangkaian acaranya berupa perlombaan, baik tingkat SMA maupun umum. Acara ini juga dimeriahkan oleh pengisi-pengisi acara dari berbagai komunitas dan juga diisi dengan penampilan dari himpunan mahasiswa sastra Jepang sendiri. Tak hanya itu, acara ini juga semakin lengkap dengan banyaknya stand-stand yang menjual makanan maupun merchandise berbau Jepang. Oh, untuk tema kali ini kami mengambil dari Akino Ai, yaitu cinta di musim gugur. Kenapa demikian? Karena bertepatan juga dengan musim gugur di Jepang. Dan juga kami mengambil itu karena ingin menampilkan rasa cinta dan rasa sayang kepada seluruh pengunjung yang ada di sini. Berbeda dari tahun sebelumnya, Bungkasai 15 UNAN turut mengundang bintang tamu, yaitu idol grup Sojukon. Halo semua, kami dari Sojukon Plus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bungkasai UNAN selalu diramaikan oleh para pengunjung, termasuk Bungkasai ke-15 ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Saung Fikria dan Nurul Fatimah melaporkan untuk Denta Andalas.